Hai, kembali lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seperti yang kita ketahui, Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian memiliki hubungan yang sangat dekat sebelumnya, lantaran sebuah series yang mempertemukan mereka berdua. Mereka bahkan seringkali membagi kabar dan melakukan video call di setiap kesempatan waktu. Namun nyatanya, kini mereka berdua sedikit jarang terlihat di satu video bersama. Hal itu membuat para fans mereka bertanya-tanya tentang hubungan dan kabar mereka. Prilly Latuconsina terlihat baik-baik saja, namun tetap saja merindukan kebersamaannya dengan Reza Rahadian. Terlihat bagaimana posesifnya Prilly Latuconsina saat menyimpan barang milik Reza Rahadian. Mereka memang masih tetap berkomunikasi, namun hanya sekedar dari HP atau telepon saja. Mungkin karena kesibukan mereka masing-masing, tapi Prilly Latuconsina tetap mendapatkan pesan dari para fans mengenai kabar mereka berdua dan berharap mereka melakukan live bersama, sekedar memberi kabar kepada fans tentang kabar mereka berdua. Bisa kita lihat, sekarang Prilly Latuconsina memang sedang disibukkan dengan beberapa film yang sedang dia bintangi, seperti Gita Cinta dari SMA dan Ketika Berhenti di Sini. Sedangkan Reza Rahadian dirumorkan akan pensiun dari dunia entertainment. Rumor itu beredar di media sosial dan entah siapa yang menyebarkan kabar yang belum tentu kebenarannya itu. Kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua. Terima kasih telah menonton. Sebelum tutup, jangan lupa like dan subscribe.